Kegiatan kita hari ini saya bersama Pak Dandim, Pak Kejari, Pak Wakapolres dan juga salah satu pesawat muda dari Sanggau, Pak Jo, dan dari Kemenak. Ya, hari ini kita pertama meninjau langsung tadi bekas kebakaran yang terjadi di pesantren Al-Mizan di Kecamatan Sekayam, Desa Angkahan. Ya. Dan tadi kita lihat kondisi di lapangan, memang yang terbakarnya tidak bisa lagi dipakai gitu. Jadi dia harus dibangun baru gitu, sehingga anak-anak akan nanti segera menempati itu dan mereka bisa belajar dengan tenang. Ya, dan yang kedua, kita menyerahkan berbagai jenis bantuan. Ya. Pertama tentu bantuan ya terkait dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, karena saya dengar laporan ya segala pakaian anak-anak juga termasuk buku itu sudah terbakar. Lalu yang lain-lain ya. Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak misalnya makan minum. Ya, hari ini kita bawa untuk jangka pendek, ya kan, mungkin dalam 1-2 bulan ke depan mereka dibantu jenis-jenis makanan, baik beras, ada Indomie, ada susu dan lain-lain, ada minyak goreng, ya. Dan untuk kepentingan renovasi itu tadi juga dari Pak Dandim, Pak Kejari, dari kru besarnya khusus itu nanti membantu, ada seng, ada semen. Dan kita berharap ya pertama pengurus dan juga secara khusus anak-anak bisa tenang sementara nunggu untuk segera dilakukan renovasi tempat mereka tinggal. Dan tentu nanti kita berharap juga mereka akan tenang untuk segera proses belajar dan mengajar ini bisa dilaksanakan secara cepat. Artinya sambil jalan tapi anak-anak tetap belajar, jadi tidak meninggalkan sekolahnya. Thank you.